berubah wajah manusia. Yo, podcast yo, udah mau mulai nih. Ah. Oke, balik lagi bareng kami di Rupa-Rupa Wajah Manusia. Wow. Nanti dulu. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang sangat familiar di kota bumi dan di alam gaib. Siapa lagi kalau bukan Aditya Lesmana. Boleh dikenalin dulu deh namanya siapa nih, alamatnya atau alamat IG, alamat nomor WA atau gimana nih. Boleh deh, boleh deh. Halo Rupa-Rupa Wajah Manusia, kenalin gue Aditya Lesmana. Gue salah satu solois. Solois ya. Solois dari? Kota Bumi dong. Kota Bumi ya. Kota Bumi dong. Kota Bumi punya solois. Kota Bumi Pride. Oke, tapi sebelum kita mulai obrolan kita yang sangat tidak bermakna ini, boleh kita tos dulu, walaupun itu isinya Presti. Gak asik dong. Gila coy, belum ini terkenal tadi, murah ini. Ini kayak boleh lah deh ini. Murah-murahnya deh ini. Terus sih, terus sih. Terima kasih, Guinness. Sesuai sama ininya, ibu. Wow. Oke, Langit. Lo ini mau ngapain sih sebenarnya? Coba lo ngapain lah, cerita apa ngapa gitu, bikin juga sih gua. Sebenarnya. Oke, mantap. belum. Oke, lanjut. Ya, tadi gua sempat lihat di Snap dan Rupa-Rupa Wajah Manusia lagi live, terus ada mungkin bisa disebut owner atau bukan owner sih, langsung menghubungi. Ya udah, mau aja mumpung admin, ya, admin. Ya mumpung lagi, ya kita semua lagi haus akan panggung sih kak sebenarnya. Haus akan panggung. Bener. Ini tadi gue mau nanya-nanya banyak nih, tapi sebelum gue nanya mendasar ini, jadi kita jadi podcast kita ini, ya. Jadi ini kita memang bukan podcast yang apa namanya, tegang-tegangan. Bener. Podcast kita bersama. Ini pertanyaan yang paling mendasar ini, emang lo nih bisa nyanyi kan? Sebenarnya sih, emang lo yakin dengan suara lo nih, yakin emang? Tidak sih kak. Oh tidak ya, jadi cuma modal apa nih sebenarnya? Modal wajah juga tidak sebenarnya. Jadi modal apa? Emang anjing sebenarnya. Boleh sih. Tapi apa yang kamu bangga ini sebenarnya apa? Kalau untuk pribadi banggain sendiri sih karya sih kak. Oh karya. Oke, gue setuju ya. Karena kalau gue pribadi, gue pernah ngerasain yang ngeband terus capek mengcover-cover lagu orang. Kayaknya gue pernah ada di fase yang setengah tahun gue gak keluar rumah kak. Untuk gue pribadi, gue mau ngerapin kesalahan, gue mau ngeband lagi kalau gue harus punya karya. Dan atau sekali. Ya alhamdulillah sih, dari setengah tahun itu ya ada lah lagu beberapa yang gak bagus-bagus sama, menurut gue juga jelek. Masih bagus, belum bagus, ada puas-puasnya sama sekali. Ya benar. Ya, nah, kita tuh gak boleh punya rasa puas. Bener kak, bener sekali. Kalau kita punya rasa puas, kita bakal sombong. Sombong, ya kan? Sombong dong. Tapi tadi banyak temen-temen yang nyampein ini, katanya kamu sering DM-DM-in cewek-cewek ya? Wow. Wow. Waduh. Sebenarnya tadi tidak briefing seperti ini. Tidak dong. Oke, kita langsung masuk aja. Lo ini solois ya? Solois ya. Solois. Jadi lo ini sebenarnya genrenya atau bawain lagu-lagunya itu apa sih? Kalau untuk genre bisa dibilang pop, bisa dibilang folk. Cuman gua lagi bikin satu lagu, kayak gua bikin sub genre sendiri itu folk psychedelic. Pop psychedelic ya. Terus ngomongin pop psychedelic tadi, berapa lagu sih dan sudah berapa banyak sih lagu-lagu yang lo bawain atau ciptaan orang? Kalau untuk nih di sekitar psychedelic nih yang gue dengar-dengar misalnya, kalau gue sih lebih ke kayak Seribumu, terus Sleep gitu-gitu aja. Cuman gue pribadi nggak punya band yang seperti itu. Gue pinginnya kayak ya udahlah, gue ya ini gue, cuman
gue pingin nyangkutin dikit-dikit lah lead atau interlude-nya aja. Udah berapa banyak lagu yang udah dibawain? Kalau untuk lagu yang dibawain dari Psychedelic ya? Dari Psychedelic atau mungkin dari ya dari Psychedelic juga. Dari ke Psychedelic cuman enggak banyak sih Kak. Belum, makanya itu gua belum pernah bawain, terus kayaknya pingin punya band seperti itu, cuman kita tidak ada band. Ya udah. Ya ini gua cuman bisa sedikit-sedikit lah nganuin di interlude-nya aja. Kalau gua boleh tahu, single-single lu ini udah berapa banyak ini? Atau udah jadi album atau mini album? Alhamdulillah kalau album, kita udah punya album. Oh, udah punya album. Apa nama albumnya? Album gua Materi atau Fisik. Apa? Materi atau Fisik? Atau Fisik. Oke. Jadi lu ini lebih terkenal Aditya Lesmana atau Rengit? Terserah sih kalau itu terserah ya. Gua mah. Pribadi orang aja. Iya. Ya. Tapi bebas aja sih ya. Gua enjoy aja dengan itu semua ya. Bener Kak. Bener. Terus gua nanya lagi. Tujuan lu buat lagu itu buat apa? Kalau untuk tujuan ya, kita gak munafik masalah terkenal sih Kak. Masalah terkenal itu bonus. Kalau gua pribadi buat lagu, bakal gua setel nanti ke anak gua. Bakal gua puterin, ini loh nak lagu bapak. Bapak udah pernah buat lagu seperti ini. Ya gitu aja sih. Kalau untuk terkenal, kita gak munafik. Cuman kalau ada bonusnya ya, sok cut gitu ya. Aja sih Kak. Terus, dari lagu-lagu lu itu pasti punya makna masing-masing. Bener. Punya makna masing-masing. Bener. Boleh ceritain gak, Dit? Dit, kira-kira lagu lo yang mana sih yang ini nih, maknanya nih yang lo buat sampai berkesan banget nih. Kalau untuk paling berkesan sih semua berkesan, cuman kalau untuk itu lebih ke bapak. Lagu gue ada yang judulnya bapak itu. Ceritainnya tuh gue kayak misalnya gue pingin menggambarkan susahnya bokap gue cari duit, itu semua untuk anaknya. Cuman gue nulis terus diibaratin gua ini yang udah nikah. Jadi gua yang ngerasain, cuman lo jadi peranan seorang bapak lah. Benar, walaupun gua enggak belum nikah, cuman ya gua pengin aja nulis untuk bokap gua. Karena di situ intinya kasih sayang orang tua itu enggak pernah hilang sampai mungkin sampai mati. Benar. Di situ gua itu lagu yang paling menurut gua jujur gua live. Kalau manggung, gue nangis. Gue nangis. Nangis. Ya? Tapi ini nggak pura-pura kan? Nggak pura-pura. Bener itu. Bener. Nangis. Bener-bener nangis dan gue banting gitar juga pernah bawain lagu itu karena bener-bener klimaks gue dapet. Ya bukan lagu gue yang bermakna, bukan itu aja. Cuman yang banyak, cuman yang lebih paling gue kena, ya bapak. Tapi buat lagu-lagu sendiri, lagu-lagu lu sendiri kita itu apa baik? Sampai depan alam. Kalau untuk kisah keseluruhan album gue itu sebagian ada lagu tentang cinta, ya itu mungkin gue ngambil juga dari judul album gue, kenapa Materi atau Fisik. Gue pernah ngerasain yang bener-bener fuck banget lah pokoknya, dan itu apa namanya jadi gue gimana cara gue ngemasnya aja lagu cinta itu yang gak kayak lagu pop banget gitu loh. Dari sisi diri sendiri lo ya. Iya benar. Ya gue ngemas lagu walaupun itu liriknya pop, jadi gue ngemasnya kayaknya gue nggak kesitu sih, gue lebih kesini. Nah gue belajar ya alhamdulillah bisa, walaupun belum jauh dari kata ya bisa, istilah katanya ya segitu aja gue udah puas sih, puas mood gue pribadi, dan bakal gue ulik lagi dan gue bakal buat lagi yang lebih dari itu. Terus buat kreatif atau pembuatan lagunya itu lo butuh waktu berapa lama atau perjalanan cerita itu, karena mungkin dari satu lagu ke lagu yang lain itu prosesnya berbeda. Benar. Nah lo boleh ceritain gak? Kalau untuk proses album gue sendiri itu, kalau untuk pembuatan lagunya sekitar kurang lebih setahun. Semua lagu atau? Semua ya? Semua. Dan proses recording setahun setengah ya kurang lebih ya 3 tahun lah. Tiga tahun. Sampai jadi album. Suka dukanya Dit? Suka dukanya karena kita pribadi solo ya Kak ya. Ya oke. Okay. Ya namanya cuannya lah paling Kak di situ aja. Kalau makanya pribadi solo itu kita enggak bisa bertentangan dengan yang lain, makanya ya kita sendiri mikirin cuan segala macam, recordingnya segala macam.
Kalau ngeband, kalau ngeband kan istilah katanya kan dia perpala, enggak bisa kita anuin. Oh, gua sukanya yang genre ini nih. Gua sukanya yang genre ini. Jadi kan bisa dihitung keseluruhan. Kalau gua pribadi kan gua ya gua ini, ya gua kalau ada cuannya ya gua berangkat. Gitu aja sih kalau gua kan. Tapi itu lo butuh, karena lo solo kan? Solo. Jadi lo butuh, itu lo butuh ini enggak apa namanya masukan atau butuh banget, Kak. Butuh banget. Di balik gua, album gua banyak sekali orang-orang yang berpengaruh. Salah satunya boleh gua sebut enggak nih? Boleh. Salah satunya gua terima kasih buat Bujang Utara. Ya, Bujang Utara, terima kasih buat selain itu buat ya Aksal, buat Blue Note Studio, buat kawan-kawan gue yang gak bisa gue sebutin satu-satu. Dan insya Allah nama-namanya nanti bakal gue sebutin di gue rilis album. Keren nama-namanya itu. Nama-namanya yang berpengaruh di album gue bakal gue thanks to, gue tulis, gue catet, gue rilis. Itu gue tulis di CD. CD ya? Di CD. Wih, keren banget sih ini salah satu lokal ini. Tapi udah punya cita-cita yang terima kasih nih Kak, baru-baru sangat banget sih. Tapi lo kan bermain musik gitu kan, itu lo tuh dari kapan sih? Atau dari solo itu lo udah mulai itu dari kapan? Kalau solo gue mulai dari 2000, sekitar 2016-2017 lah Kak. Solonya ya? Solo. Lo sebelumnya lo memang band ya? Band, formatnya band. Apa? Orkes Bujang ya? Orkes Bujang. Orkes Bujang masih ya? Orkes Bujang kan masih, cuman ya gue aja yang live gitu. Ya, kayak grup PA ya. Aditya Lesmana live. Ada teman-temannya hore. Kira-kira lo punya goals tersendiri enggak? Punya sih, Kak. Apaan tuh? Apa ya? Yang normal-normal aja sih, Kak. Kalau menurut gue itu mah sambil jalan aja lah, enggak bisa gue sebutin, Pak. Nanti takutnya enggak ini amat. Oh, Kak, ya. Jadi lo gak mau berangan-angan? Enggak. Ya makanya gue bilang tadi kalau gue gak terkenal ya udah, anggap-anggap gue buat lagu, emang gue niatnya buat anak gue nantinya gitu. Iya benar. Itu ya. Karena gue ada satu omongan dari mungkin gue bisa bilang senior juga di Kota Bumi, dia bilang gini, lo bermusik jangan takut lo ngidupin musik. Sampai dimana lo percaya musik itu bisa ngidupin lo. Cuman kalau pribadi lo ngomong musik ini gak bisa ngidupin gue, baru lo berhenti. Gue dikasih masukan lah dari mungkin senior juga di Kota Bumi, dan itu benar-benar gue terapin di diri gue. Ya udah, selagi gue bisa ngidupin untuk gue solo sendiri, ya udah gue jalan aja. Walaupun gak ada job di mana-mana ya. Lebih-lebih karena mungkin masih pandemi aja. Iya sih Kak, benar juga. Jadi kalau di pandemi ini gak cuma musisi aja sih. Iya, kena semua imbasnya. Tapi kadang tidak dong. Kadang lancar dong. Boleh lah, boleh. Terus apa sih dit alasan dasar lo akhirnya memutuskan buat band atau buat solo itu apa sih alasan? Karena jujur satu, gua kalau ngeband terpaksa itu enggak ini loh Kak. Gua pingin punya band yang bener-bener gua banget. Contohnya kayak Psychedelic, kayak ya rock and roll gitu. Cuman kayaknya gua enggak punya band seperti itu, dan gua belajar buat lagu, terus gua bisanya seperti itu. Ya udah, berarti ini gua terus ya gua jalanin aja. Cuman gua tetap gua ambil dikit-dikit, misalnya lead-nya atau interlude-nya tetap gua kasih yang gua suka gitu-gitu. Walaupun bukan gua yang ngisi. Cuman gua ya itulah kayak gitu. Terus buat ya berjalan bener ya. Tapi buat goals deh, kalau gue kan kejauhan buat kedepannya deh, kedepannya itu dalam waktu dekat atau tahun depan atau kemarin, punya goals nggak buat punya dong punya ya punya. Apa tuh kira-kira ya goals lagi ya kisi-kisinya ya apa lo menikah, wow apa lo mundur bosku. Ini banyak aku emang kalau jatuhin badan boleh. Jangan kait aja. Aduh. Ya kalau untuk surprise sih gak ada. Cuman kalau ini untuk mungkin semua bakal punya keinginan, ketika lo udah punya album, lo bakal pengen rilis gitu loh. Dan
gue punya album belum gue rilis, belum gue share ke platform mana aja. Maksud gue nunggu waktu yang tepat. Selesai pandemi, ya insya Allah jalan. Insya Allah, iya. Tapi lu ada rencana buat tur-tur ngadain? Ada. Ya? Ada. Keren, itu solo nih. Solo. Kok baunya beda, itu beneran ya kak? itu beneran. Yang itu kok baunya beda, ini bau leci. Tapi itu sudah dicampur ratu tikus. Oh iya. Mati. Ya varian baru. Terima kasih Guinness. Oke. Keren banget nih. Tapi kalau gua nih ya, pengen dengerin lagu-lagu lo, boleh dengerin di mana ini Dit? Baru satu lagu yang gua share ke perform itu ada di SoundCloud. Itu mungkin masih nama gua yang lama di Adit Trengits. Kan gua pakai Z. Pakai Z. Itu ada, sudah ada di SoundCloud. Itu yang berjudul Gelap. Gelap ya. Gelap. Terus ya, iya boleh nyanyi dikit kayak itu Gelap itu gimana? Ya kalau untuk dinyanyiin ya seperti ini sih. Ku berada. Bibirnya enggak usah geter-geter. Aduh. Tapi gua itu tapi kuat ya. Gua tuh dengerin lagu itu pas gua masih Kalimantan. Aduh. Beneran gua dengerin lagu itu di Kalimantan kan. Gelap sama gua dengerin lagu itu. Tapi itu gua enggak dengerin lagi. Tapi karena apa itu menurut gua lagunya itu memang membawa kita ke suasana yang lain. Iya benar, benar Kak, benar. Dalam maknanya dalam, dalam sumur-sumur banget. Itu apa sekarang gua enggak dengerin lagi. Tapi cuma di SoundCloud. Di SoundCloud ya, baru yang kata gue tadi itu. Gue belum nge-share ke semua. Semua lagu gue belum gue share. Itu bakal gue tentuin ketika gue rilis. Dan itu bakal gue sebar semua-semuanya. Lagu, ke platform semua. Gue rilis, gue tour di situ semua. Boleh. Ini suatu prestasi sendiri. Keren. Gimana audien gimana? Arwian, ada yang ditanyakan tidak sama talent kita hari ini? Wow, kapan pulang? Pulang mana ini? Ada Instagramnya? Kalau Instagram ada aditcelusmana.id. Cuma satu dua? Cuma satu. Yakin? Cuma satu. Pak? Iya. Pakai ini, gigit-gigitan. Cuma satu kok aditcelusmana.id. Ayo pacar. Ada. Pacar orang. Halo. Ini kayak ini bukan mulai terlalu dalam atau kayak ini kita cuma ngobrol aja. Bener lah kak. Solo. Ya, kan? Tapi beredar kabar buruk nih, kamu sering PHP-in orang. Saya sudah kenal. Di sini mungkin udah ada yang kenal juga belum di sini. Udah. Semua ya. Sampai Natar loh yang ada yang kenal. Jauh artis kamu dikit. Boleh. Jadi kamu ini gunanya artis sebelum terkenal kamu ini. Anjing. Artisnya marah. Tapi gak apa-apa. Itu kamu itu kalau gue tegur ini terus nih. Itu kalau di apa namanya, kalau di dunia artis itu buat sensasi. Dan itu berhasil coy. Anjir. Jadi nama lu sering kami gibah. Enggak ya, Adit Dallas mana nih. Ini walaupun gini-gini dia punya lagu sendiri, punya solo. Masih tetap berjuang dan dia kekeh pada pendiriannya untuk ciptain lagu-lagu. Tapi Dit, lu lebih yakin jadi penyanyi apa buat konten lucu, Dit? Apa ya, Kak? Kalau untuk itu, gimana ya? Loh, di Instagram itu kan kayaknya kan heboh banget itu kan. Gara-gara konten terpesona itu kan. Aduh. Tapi itu nyedot teman-teman nakit AI katanya. Ya kan katanya kan. Apa ya? Kalau gua sambil jalan aja kak, mana duluan yang nyampe lah. Mana duluan yang nyampe ya. Tapi iya sih. Jadi lo sekali dayung ya kan. Bener gak? Dua pulau. Terlampau iya. Kalau gak salah dirimu juga pernah. Ya pernah. FXPN. Iya. Tapi tidak lagi karena saya sudah banyak di komen keluarga saya. Keluarga saya rusuh. Aduh. Tapi di sebelumnya, sebelum kita akhiri obrolan kita yang sangat seru ini.
Gua terima kasih lagi buat Kofis ini. Benar. Buat GSG. Benar. Buat Winner. Benar. Magnum. Abis itu lo pun tau gak? Lu udah kurban serbaguna. GSG. Iya. Di Kota Bumi ini sekarang ada yang jual kaos band-band. Oh, ada itu. Wah, keren, bro. Benar. Lo. Waduh. Kalau enggak salah itu ownernya juga termasuk anak band juga sih, Kak. Anak band keren juga. Iya sih. Iya. Jangan lupa di follow joy.co, bro. Joy. Oh iya, joy.co. Jangan lupa beli juga. Jangan lupa beli juga. Tapi lo udah beli belum? Tidak. Tapi seru banget gitu. Yoi. Tapi thank you banget thank buat you Adit Jalan mana yang udah tadi telepon dadakan mau kesini, aduh sorry maaf banget aduh, ini. Aduh sama aja minta maaf juga. Ini gua, makasih rupa-rupa wajah manusia yang udah mau datang kesini. Yoi. Bantu tetap support teman-teman. Yoi benar. Kota Bumi. Benar. Ya, Kota Bumi makin bener. Makin dengar. Di mana aja dong. Pesan gue satu aja. Apaan? Konsisten. Wah ya, kami emang kalau kami ini kalau nggak konsisten tebak mati. Karena kami sangar kalau nggak datang tebak mati. Iya, berapa coba yang berani yang kami. Oke ya, mungkin karena waktunya udah mepet banget. Benar. Nanti kalau pingin ngobrol-ngobrol lagi bareng Adit Jales mana, boleh di follow Instagramnya. Boleh dengerin lagunya di SoundCloud, di YouTube ada? Di YouTube ada. Ah, di YouTube juga ada, di Spotify? Belum. Oh, belum ya? Belum. Jadi cuma di YouTube sama apa tadi? SoundCloud. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Tapi seru banget ini ya. Aduh, ini dah. Thank you, Dita. Terima kasih, Kak. Rupa-rupa wajah manusia, terima kasih. Rupa-rupa wajah manusia. Oke, kita balik lagi di bakal podcast-podcast yang bakal kita hadirin. Yang bakal tamu yang lebih seru. Lebih enjoy kalau bisa kita datengin orang dari Kazakhstan. Biar lebih seru dong. Wanita-wanita Kazakhstan buat kesini-sini. Ya enggak? Sampai sore, sampai bertemu lagi di Rupa-Rupa Wajah Manusia.